Cariin berarti cabe, bawang, segala macamnya. Cabe. Itu cabenya. Cabenya ya. Udah deh, teremnya ngikut. Kita lanjutin. Tuh, bagus, potong bawang bisa. Tuh, pinter. Oke, guys. Aduh, perih mata aku. Kok mata lu yang perih? Iya, ngeliatnya. Kalau lagi sedih kali ya. Udah El, jangan dipikirin El. Dia emang orangnya kayak gitu El. Siapa? Kak Ella, aku mau dong kos kakinya. Boleh ya? Bener, awas aja. Ambil yang sekarang dong, mas sekarang. Ya mau. Kak Fazo juga sama Kak Aries, mau dong maskernya. Oh iya dong, nanti dikirim ke alamat itu. Kasih aja sekarang, anu kenapa? Banyak di kamar. Ambil. Ella! Kalian! Ayo, apalagi Mi, ayo. Pancingan promo. Ya udah. Diam-diam udah saling ngasih. Iya. Kalijis, aku mau dong hand bodynya. Oh, boleh. Ambil hand body. Bentar, maaf. Kalau minta satu sih ini masih nggak apa-apa ya. Ini ngerampok. Oh, tapi nggak apa-apa. Kan gua bantu jualan juga. Oh iya benar. Kalijis mau dong Ferrari-nya BMW. Aduh sabar, Cis. Nanti ya, berupa poster. Oh, poster. Iya, sama berupa gambar di Google ya. Iya, oke. Diam-diam Kak Rijis gak pernah ya ngevlogin mobil kuning yang mewah itu ya? Punya. Gua kasih tau punya, gede. Ntar lihat di Instagram gua. Kalau teman-teman lihat IGS aku, dia nyampe-nyampe. Pokoknya Kak Rijis di rumahnya punya mobil sport, keren, atasnya bisa dibuka gitu. Ya enggak, antar ya. Sambil menunggu. Emang enggak, gua gak punya mobil yang bisa dibuka. Sambil menunggu yang Resmi pengen, ini aku mau ngasih ini dulu aja deh. Oh jelas, thank you. Ini kayak di KFC kita, bisa dibeli di KFC, tapi bisa beli dari rumah. Assalamualaikum, ya akhi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayo silakan dijualin. Nah, ini dia seperangkat. Ismi coba dong pakai ini, benar putih enggak tangannya? Benar. Ya ini kan butek banget nih. Gue soalnya anak motor banget, guys. Anak laut. Kita anak laut. Bandingin ya, ini gue juga emang selalu biasa pakai. Di sebelah kiri doang pakainya. Kiri aja biar bisa ngebandingin kanan dan kiri. Iya. Tapi dia putih ya? Tapi kebanyakan nih. Udah kayak ayam pop tadi kan. Ini tuh cepat ngeresep banget ke kulit. Betul, jadi ya? Mau pakai banyak mau dikit bisa. Betul, lihat perbandingan kulit aku ini pakai TG ini. Iya, ini pokoknya buat Tante Ismin nih kita kasih tuh. Perbandingannya. Wow. Iya. Bagus banget. Ini belinya di Kiglo ya, barang jualan aku ya. Ini aku kasih buat Kak Ismi ya. Betul. Ada juga. Ismi yang dari aku dong. Dia kan masak-masak. Ini belinya di Gelasto. Iya, dipakai ya Ismi. Iya. Gue curiga abis ini dia mau daftar jadi tim Ricis. Ih gemes banget. Sumpah. Ntar aku review di Instagram. Ih gemes banget. Bener, tapi jangan minta bayaran. Enggak. Lu gak bener banget lu jualan. Nanti kalau laku baru ya, insya Allah ya. Iya. Kirim aja mantul. Makasih Kak Ella. Bagus tuh dia bridgingnya ya. Jadi gue mikir, ini bridging jualan apa ya? Gak ada yang bridging ke sono. Iya sendiri, hebat. Lanjutin. Lo kan Ismi yang masakin buat kita. Gue mah bantu goreng ini aja ya, bantu cuci ya. Para gue pemain sehari di sini aja langsung bisa ngiris. Ini keajaiban. Di sini tuh berarti banyak manfaatnya banget ya main ke sini ya. Sialan gue dikacangin dong. Iya. Iya mah. Ismi duluan mau imsak nih. Ayo langsung panasin pancinya aja. Ini Ismi silakan. Lagi El, dikit lagi. Ya, nungis mana ada minyak banyak sedikit. Ya. Biar enak tambahin blue band. Oh iya. Tambahin margarin. Kalau digadi emang dia. Enggak emang iya tahu. Biar kalau blue band minyak. Bisa ditambahin Yuli. Mantul. Pintar Ismi mah. Bagus banget namanya ya. Mi, bukan apa ya. Ntar lu banyak gaya begitu, tumpah semua gak bisa sahur kita. Biasanya tuh kalau misalkan sambil masak tuh gak bisa sambil diam. Biasanya joget. Ya masak sendiri. Ada teman kita, Yas. Ada. Ciee, Derry udah mulai berdua nih. Ciee. Lu jangan. Ini kalau diperhatiin emang kayak pantun ya. Apa kok pantun? Cakep.
Singkat tapi nembak ya kan? Singkat tapi nembak. Ini haus. Iya. Ini ada air panas. Jangan-jangan. Kalau aku mulutnya ntar. Ismi haus. Iya. Bang Derry. Iya. Kamu kok kayak penyedap rasa sih? Kok penyedap rasa kenapa tuh? Sedep. Asin. Apa lagi? Gurih-gurih. Gurih. Ismi. Gosong. Udah masukin airnya sekarang. Oh iya, gosong tuh sampai hitam. Nah, dimasukin air ya. Ini aromanya enak. Hmm. Emang airnya sampai begitu? Iya. Ini ya. Penyedap rasa. Oke. Okay. Mantul. Aduk dulu ya, guys. Oke. Okay. Masak ya? Bisa. Oh, Masya Allah. Hebat. Kamu anak keberapa? Kesatu. Berapa adik? Satu. Oh, berdua toh? Iya. Biasanya kalau anak cewek, anak pertama tuh dia sangat membimbing. Wow. Terus aku kepo dong, kenapa tadi di kantor tante? Soalnya aku kesepian. Hah? Jadinya tante kesepian. Ya kenapa harus tante gitu? Kan emang kenapa sih? Kenapa gak kakak? Gak mau, kakak udah banyak. Kakak ini, kakak Aris udah biasa. Kakak Fajo, kakak Aries, kakak Derry, kakak Ella udah biasa. Tante kan jadinya aneh, jadi kayak karakter. Oh iya, setuju. Dah, yuk masukin kampungnya yuk. Oke, yuk. Ya. 1, 2, 3. Pelan-pelan aja yang penting. Nah, yang penting mantap. Iya, mantap enak. Oke. Sip. Setelah ini nunggu berapa lama kira-kira? 77 jam. Oke, jangan gede-gede, yang digedein adalah iman dan ketakwaannya aja. Tapi kampung itu cepet layu ya, Jo? Betul. Makanya biar nggak layu pas bulan puasa, mending minum isi lemon tahu. Oh iya, benar. Iya, karena kalau mau jaga stamina tubuh itu cocok nih, minum dari buka. Terus sahur juga bisa diminum, jadi stamina terjaga. Kali kan cewek-cewek suka diet, kan pengen di detox tuh tubuhnya. Ini pas banget nih. Aku aja nggak diet, tapi pengen jaga kesehatan, minum ini terus. Iya, wow. Mantap. Coba deh aku mau minum satu, mau dibuka. Isi lemon, isi juga. Soalnya aku beneran minum. Ini aku betul. Ambilin gelas sama ini ya. Gak usah, aku langsung gini aja. Oh iya. Enak buat kesehatan. Iya, aku juga sering minum. Iya benar. Dikit lagi habis. Ya boleh, kalau mau ngabisin. Serius dia minum? Oh emang Ismi tuh konsumsi isi lemon ini di rumah. Enak, emang sering minum. Oh kalau kamu triknya minumnya langsung gitu ya? Langsung. Kalau kita kan pakai dicampur air. Oh kalau aku mah enggak. Hebat banget, gila. Oke, masakan Ismi kita lagi selesai. Sejauh ini masih happy. Happy banget. Tapi kamu kasih penilaian dong buat dapur baru ini. Oh iya, benar. Aku suka desainnya warna-warni. Literally aku suka banget kayak Which is minimalis abis. 100 lah kali. Udah mantap. Udah jadi. Mantap. Udah jadi. Wow. Alhamdulillah. Udah jadi. Akhirnya kita sahur makan enak. Ya Allah. Kemarin-kemarin yang masakin enggak enak ya? Enak kok, enak. Enak. Terakhir dimasakin sama KKI enak. Terakhir dimasakin keluarganya Wafiq Malik enak. Cimoy? Enak. Kenapa? Saya kemarin sahur dimasakin dokter Tirta enak. Sekarang ini lebih enak lagi. Ayo dibersih sama Ismi. Makasih ya Tante Ismi. Sama-sama. Ayo makan sahur. Ayo makan yang lahap ya. Tapi Ismi kayaknya mahir banget ya masaknya. Oh iya, kenapa? Iya soalnya nggak dicobain tadi kan. Kan aku cukup ngeliat muka kamu kayaknya udah enak. Waduh, saya tengah-tengah nih masalahnya, saya jadi love-nya tengah-tengah ini. Sekarang kita buktiin apakah melihat Derry itu benar-benar masak jadi enak. Ayo kita buktiin. Oke, dinilai ya nanti ya. Oke. Iya. Kita masukkan nilai doang. Ya doa sahur dulu, bismillahirrahmanirrahim. Ayo duduk dong Ismi, kita cobain bareng-bareng. Bang Derry cobain dong, Bang Derry. Bang Ella sini dong. Ayo Kak Ella cobain dong. Belum. Meri sana nih. Enak. Meri. Aku ya, bismillah. Ya, ayo Jis. Enak kan? Ayo. Enak kok. Coba aku coba ya, enak. Asinnya enggak sih? Tapi ada asinnya kelebihan dikit. Tapi enak. Kataku enak. Serius. Kataku enak. Yeay! Makan sahur kita enak. Aku mau lagi. Ini coba sendiri. Iya, sumpah. Enak. Wow. Nah, bener, kebanyakan yang masakin buat itu tuh pasti keasinan. Gak ada yang hampir, semuanya keasinan. Menikah ya? Iyalah.
Lu emang enggak mau? Mau kan? Baiklah, kalau begitu inilah sahur tim Ricis bareng Tante Ismi di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sahur.